Mari kita tengok sebiji Sportbike yang zaman lama. Okey, ini pun tahun 1996. Okey, 1996 Honda CBR600RR. Okey, motor ni top speed 24, tak ada masalah. Okey, pickup bunyi memang 4 silinder, bunyi memang garang. Kebanyakan standard lagi. Okey, depan semua standard, hanya dia suatu tukar satu side mirror. Tayar depan sudah kurang cantik. Okey, kena tukar, lebih kurang tinggal 10% saja. Radiator cover tak ada, semua standard. Signal pun original lagi. Okey, dia suruh tambah satu slider saja. Slider belakang, okey, exhaust dia suruh tukar. Exhaust Akrapovic, bunyi memang garang. Okey, cover dia actually kurang cantik sikit lah, ada pecah-pecah sikit, tapi harga memang murah. Okey, eco sudah buang, dia suruh pasang ini tier tidy. Tayar belakang ada lebih kurang 40% lagi. Okey, rantai actually cantik lagi. Okey, rantai sprocket actually boleh pakai lagi. Kita tengok dia punya mileage pun main rendah aja ini motor. Mileage hanya 18,000. Okey. Ini 18,000 ke 180,000 saya pun tak pasti. Okey. Tapi ini model lama lah. Janji engine semua cantik lagi. Kita start tengok bunyi CBR600RR Akrapovic exhaust yang tahun 1995 ya. Okey, bunyi semua memang banyak garang lagi. Engine pun banyak senyap lagi. Hanya cover dia kurang cantik sikit, tayar kurang cantik sikit. Kalau mau kena tukar lah. Okey, harga tahun 1995, harga sekarang hanya jual 18,800 saja. Jadi sudah boleh dapat Superbike 600cc. Muka serendah 300, bulanan 3 lebih aja. Macam beli Kapcai Y15 saja. Okey. Muka 300, bulanan 3 lebih untuk 7 tahun. Kalau minat, datang saja. Kita ada loan Aeon, loan kedai pun boleh. Mau trade-in motor, jual motor pun kita angkat juga. Okey, minat WhatsApp saya. Kalau dari jauh, kita hantar sampai rumah. Kalau dekat, datang tengok. Datang dengar bunyi dia, memang gila garang. Okey, jumpa lagi. Bye.